is dari Tokopedia atau dari MSI. Ini langsung Sam's Day ngambilnya. Gila baji. Tapi wow. Gila sih. Gilanya apa? Windowsnya, tasnya, terus ya, namanya apa? Ya, lumayan lah buat adik-adik apa teman-teman yang layarnya juga bisa di kayak gini. Ya, mengeluarkan kedatangan laptop nih guys dari Tokopedia. Woo, ini. Laptop ini 14 inch dari MSI. Langsung kita unboxing aja ya, biar nggak berlama-lama. Tuh masih segel barengnya guys. Yuh. Oh belum dibuka sama sekali ya. Bisa dilihat. Okay. Laptop dari MSI. Kita unboxing. Oke, okay. Bener-bener ya. Ininya bagus. Ini langsung same day ngambilnya dari Tokopedia. Cuma nunggu sejaman lah kira-kira tadi musannya. Oh, gila baji. Laptopnya wah nih lambang MSI nya yang familiar banget ya, gambar naga tuh, ada invoice nya langsung kita buka aja ya biar nggak penasaran ya kawan-kawan. Hati-hati nih bukan ini. Oke, ada tasnya kawan, MSI ya. MSI ini sebenarnya produk hardware di komputer, biasanya buat gaming-gaming, hardware-hardwarenya. Cuma dia kali ini ngeluarin laptopnya guys. Penasaran nih laptop MSI ini. Biasanya kita belinya paling Lenovo, Acer, HP ya. Ini MSI. Baru-baru ini sih keluar. Nah, sebentar dulu guys. Agak keras ini. Oke. Tadaaa, ini dia guys. Laptopnya. Wow, hati ya. Gila sih. Ini ringan banget ya. Laptop yang Bang Warren pegang ringan ini lah. Ada kitab-kitabnya, MSI juga. Oke, bahan kita. Nah, benar-benar semuanya segel. Tidak ada cacatnya masih ya. Masih aman. Laptop MSI 14B11 MOU 1019. Ini dilengkapi dengan prosesor Core i3 ya. Dengan memori 8 GB DDR4. Prosesor ininya Intel Core i3 ini generasi 11 guys. Cukup ini sekali ya. Ramping. Ya cocok lah buat teman-teman yang ingin bawa kemana-mana touringan laptopnya. Tapi ini bukan laptop gaming ya, cocok buat teman-teman apa adik-adik, apa abang-abang sekalian yang ya mau meeting di rumah, apa nge-zoom di rumah buat sekolah ya. Jadi lebih ke situ sih, nggak buat gaming. Kartu grafisnya juga belum ada.
Coba kita nyalakan ya guys ya. Apa dia belum ada baterainya kayaknya? Belum ada baterainya. Apa kita coba dulu ya? Kita coba colok dengan menggunakan chargingnya. Ini chargingnya. Oke, adaptornya cukup besar. Cukup besar ya, MSI. Langsung kita coloknya. Nggak ada ini ya, penyambungnya ya. Ini langsung colok-colok aja dia. MSI langsung disambut dengan logo MSI. Dia punya keyboardnya sudah ada lampu-lampu ya, tapi bukan RGB gitu ya, masih ya putih aja bawahnya. Windowsnya Windows 11 ya guys. Windows 11. Tipe layarnya LED. Dia punya storage 512, RAM-nya 8GB tadi. Nah, yang paling kerennya lagi dia punya kameranya, kamera buat misalnya teman-teman mau zoom, dia ada di 720 pixel 30fps HD tipe. Agak lama ya guys ya. Windows 11 dapat bonus tasnya, terus ya RAM-nya 8GB kawan-kawan. Yes, pastinya langsung aja tulisan-tulisan ini ya. Cakep ya guys ya. Prosesornya Core i3 generasi 11. Ya, ramping banget sih. Aduh, ringan banget, guys. Cuma 1 kiloan lah ini paling. Laptop dulu mah berat-berat banget ya kan? Ya bawa CPU malahan. Ini kamu bisa dapat di Tokopedia dengan harga 8.099.000, yang seharusnya 9.499.000. Jadi potongan harga hampir 1,5 juta ya, laptopnya ya. Dia udah pakai Windows 11 dan teman-teman bisa lihat nih kameranya, bisa cakep ya. Terus bisa ngedetect sendiri tuh wajah kita tuh. HD ya. Mantap banget guys. Tuh, jatuh. Ya, lumayan lah buat adik-adik apa teman-teman yang mau nanti buat nge-zoom apa meeting di rumah selama pandemi ini ya. Jadi sekali lagi Bang Loren jelasin, ini MSI Modern 14 inch B11 MOU 1019 Core i3 generasi 11. Oke. Dan dia punya RAM-nya 8GB, terus dia punya harddisknya 512GB, tapi belum ada tadi kartu grafisnya ya guys ya. Layarnya juga bisa di sampai begini nih. Tuh, cakep ya. Tetap di pantengin channel Bang Loren. Terima kasih buat supportnya yang udah nge-subscribe dan like-nya. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya teman-teman, biar Bang Loren semakin semangat. See you di lain kesempatan. Cayu.